lapar. Baju biru Bapak, baju biru. Pak Bupati. Pak sahur di mana, Pak? Jakarta, Pak. Pas patah dua patah kata, Pak. Ini ajudan kali ya? Pas ajudan ya? Mas mau buka pakai apa, Mas? Aturan tadi nanya, Pak. Berarti kopernya isinya apa? Pak. Berapa sih? Itu dong mobilnya satu. Dua ya? Ya, halo Tribuners sekalian, tadi baru saja merupakan Bupati Meranti, Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau, baru saja tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan mereka menjalani pemeriksaan terkait Bupati Meranti Muhammad Adil yang memang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 malam lalu seperti itu. Sebagai informasi memang sebelumnya dijelaskan bahwa Bupati Meranti Muhammad Adil diberangkatkan dari Kepulauan Riau menuju ke Jakarta dengan penjagaan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi seperti itu dan baru tiba sekira pukul saat ini sekira pukul 16 lebih 20 menit seperti itu. Dapat kita saksikan tadi datang dua mobil minibus seperti itu yang berisikan Bupati Meranti Muhammad Adil di satu mobil dan satu mobil lainnya belum diketahui dari pihak mana seperti itu. Namun seperti yang dikatakan oleh pihak KPK bahwa terkait kasus ini terjaring atau diamankan sekitar 25 orang yang merupakan diantaranya pejabat dari pemerintah kabupaten Merangin seperti itu, Kepulauan Merangin. Baik Tribuners, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan langsung dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan Jakarta Selatan, saya wartawan tribunews.com melaporkan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!